dikosongkan oleh ibu ia ke menyembah kepada Allah. Ibarat nol kosongkan dirimu. Lai kosong, lai ada kosong ke dunia, baru tampak pandang kepada Allah. Sedang iku baanya kita kosong ke bumi ku bu. Nama mengosongkan. Anak balam tabang nyampe, lalu marau kate batu. Ilangkan alam nan nampe, tajali alam nan satu. Nan satu ku waliak kepada nan satu bu. Baru selamat kita dunia, bahagia kita di akhirat. Tanjung alam di Suruasu, pakan senayan di Pasabasu. Siapa namuah menjawab salam ambo, insya Allah pasti masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama na wajib kita menyampaikan daripada menjawab. Kalau ambo menyampaikan suantabu rasu kapacah kampung di siku. Ko ibu-ibu ke dalam menjawab salam le mengaku kita sebagai umat Muhammad. Bulan Ramadan, bulan umat, bulan pemangaji bagi umat. Jawab salam kurang semangat tak mengaku kita sebagai umat Muhammad. Nanti di padang masar indah ado tampek balindung di kita dulu. Mancai pertolongan mulai di Nabi Adam alaihissalam sampai ke Nabi Isa. Bayangkan kita tinggal di pasir nanah saja. Sajangka matahari tidak bisa nan lain ke menolong awak. Saya lain pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Kok le yakin kita bernabi ke Nabi Muhammad? Tentu menjawab salam harus sema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, masukkan jamaah-jamaah kami ya Allah. Sadun di tatiang dek lantai masjid ya Allah. Sado di dinding di tapi ya Allah. Sado ditutui di atuk nang ini di rumah engkau ya Allah. Tolong masukkan jemaah-jemaah kami ke dalam kelompok Nabi kami dalam kelompok nang kau dah boleh. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah anta abudallaha annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu al insana sirri wa ana sirrahu wa sirri wa sifati la ghaira ana wa yasalunaka anirruh kulli amri rabbi wa ma utitu minal ilmi ila qalila. Allahumma adkhilna mukhraja sidikin wa akhrijna mukhraja sidikin wa ja'alna min ladunka sultana nasira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Sayyidina wa Nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Fa ya ibadallah ini usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik wal mu'minina wal mu'minat. Shadaqallahul azim. Pertamu dan tertamu sekali kata perhormatan kita setumpang saja kepada protokol dan kepada
pengurus kita yang telah menyampaikan panjang lebar kepada kita nama sama-sama. Nang kedua, mari sama-sama kita merasakan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? La isa katum la azidanakum wa la ikafatu inna azabillah sadid. Barang siapa yang pandai bersyukur kepada aku, kata Allah, kan ku tambah nikmat itu, kata Allah. Barang siapa yang tidak pandai bersyukur kepada aku, apa kata Allah? Kupur ujung ni, ibu-ibu. Jadi pada malam kini, saudara bapak-bapak, ibu-ibu yang berhadir pada malam kini, lah pandai kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya nak bersyukur? Kita nak pandai bersyukur selaku manusia kepada manusia, tapi kepada Allah tidak pandai kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya kita kepada manusia? Kini kemarin kita sebagai lansia di akhir surat wali nagari wali jorong, lalu kita nak pandai membaca surat itu, lalu kita hantarkan suruh anak cucu membaca. Oi yong, oi anak cucuku, tolong baca nan surat nan datang dari wali jorong ko nak. Apa si suratnya nak? Bisa enek, bisa siang datang ke kantor wali jorong, manga datang kakian tenak. Ada isi di dalam surat ko nak. Ada bantuan sebanyak 600 ribu bisa enek harus menjapai ke situ. Nama nando ulu kita tiba wali jorong je kita tiba kantor tu bu. Mana dulu wak? Dulu wak. Karena wak lah nampak bayang piti ko. Batan satu tiba kita wali jorong dun tiba. Lah tiba wali jorong, lah lama enek tiba nek. Allah jak cako le nak alu membuka kantua amilah tiba dulu. Ya tak? Terima kasih banyak-banyak nak. Panjang jumu anak tak eh? Bertugas jumu anak tak eh? Kama pai bibu basabui juo lah wali jorong ko. Pai ke tengah sawah wali jorong basabui. Pai ke temanggalih wali jorong basabui. Pai ke masajo wali jorong basabui. Ya tak? Kata wali jorong bisu ibu-ibu sadalam sia bisu datang ke kantor wali jorong. Le namuah ibu-ibu dapat datang ke kantor wali jorong? Lai. Pada lai? Dia ada piti. Nanti wali jorong mengatakan bisu ibu-ibu berkumpul di situ. Amuh kita berkumpul ke situ buat lantaran ada pi. Nak luput dari hati kita wali jorong lagi piti. Tapi kini kita sebagai hambanya Allah, nan dititipan kepada kita nikmat oleh Allah. Nanlah kita pakai siang malam patang jauh pagi. Nan tak luput di diri kita nikmat lagi oleh Allah. Kau tak pandai kita bersyukur kepada Allah, bu? Bila kita bersyukur kepada Allah? Kalau belum pandai kita bersyukur kepada Allah, badan kita di pada tanah labu. Pada badan awak. Allahu Akbar. Dibaca je muncul dan ingatkan apa ini. Kapiti nagi oleh jorong caku. Kanak cucu. Kan suami. Karena lain-lain. Tertutup dia barang dunia. Karena Allah. Allah dakik jawab. Tapi nak kenal kita dengan Allah. Karena kita tak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iko nak diagin oleh Allah. Nak bersyukur kepada Allah. Kini ibu-ibu bisa memandangnya mata ibu surang. Bisanya melangkah juga kaki kita. Bisa mendengar juga telinga kita. Tapi hidup kita di agama Allah mumbang jatuh kelapa jatuh jua. Selangkah indak bisa suruh, sedetik indak bisa berjanji. Kok tiba panggilan Allah, lah ada bekan yang kita bawa pulang kampung, bu. Tak iya setiap dia. Suara labi, bu, tapi bersuruh dia, bu. Dua-dua ya, kita tak ada tu eh.
Kau sibuk dah sadu. Payang o. Dia suruh ayo kan solat. Ya, tahu. Tak. Tak. Nang bersyukur dah tenimak Allah. Mana dikecekkan bersyukur? Bukan baranak jawih. Lalu baranak jawih padi banyak dapet. Lalu diimbau tuanku pulang lalu bersedekah. Dipacahkan tanda cek tanda bersyukur kepada Allah. Nah itu. Nang bersyukur itu dia tenimak nang kita tarimu nang diagihkan oleh Allah. Lapan dari kita bersyukur kepada Allah. Tak usah dijawab. Lapan dari. Kok lumpandai kita bersyukur? Iktrabalin nasi hisabahum wahum fi uflatim muridun. Semakin dakik nyari perhitungan amalan kita masing-masing. Kok kita yal abun bermain juga itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kok tiba panggilan Allah? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Datang kepada Allah, kembali kepada Allah. Datang di pada tanah, kembali kepada tanah. Ah, tandunya datang kepada Allah, kembali kepada Allah. Bapisah alam nandu. Kalau di siku ada sabi orang bu. Lah mati, ya betul nyerang. Iya. Iya lah mati. Mati ni bu. Tentu ibu ya. Lah. Bapisah alam nan duo. Ma alam nan duo ko cukup. Karena tubuh kita datang pada Adam, babalik ke asal mula jadi. Sedangkan asal mula jadi, tanah suci dikembalikan kepada tanah suci. Tapi selagi ruh berada di jasad kita, tidak pernah tobat kepada Allah, masih berada dalam minyak. Nanti dimandikan tubuh kita, lalu dikapani, sudah dikapani, disolatkan, lalu diantar kepada pandam kapur kuburan. Tasendang lubang lahat, badan batanam anyolai, dibuka kobek nalimo, kobek kepala penyudai, dicacahkan pipi madu ke tanah, nak kembali balik, nak suci balik kepada tanah suci. Tapi selagi ruh tidak pernah tobat di tubuh kita, nanti kata Allah, mardut ditolak oleh Allah. Allah itu nan tanah suci tidak menerima tanah nakumu, walaupun segadang biji zarah tidak akan terima tubuh kita oleh Allah SWT. Atalunya mardut ditolak, lalu langsung masuk tubuh jasad kelantun, longsor tanah nan diati. Dimasukkan ke lubang lahat, lahat lah jalan gadang, lalu ditakangkan dalam, tidak bisa dimasuk sampai lahat ke situ. Karena sangkit tubuh berada dalam ruku itu, tidak pernah tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati, hati-hati. Sudah itu yang kedua, ruh kita itu datang dulu pada Allah. Ruh kita suci, memuji kepada Allah. Baru suci bertamu dengan suci. Adam suci, ruh suci. Dinikahkan dulu antar suci sama suci. Bertamu sifat jalal je sifat jalal. Bertamu rancak sama rancak. Bau basarang suci sama suci bertamu denganku. Apa janji dengan Allah ketika itu? Alastu rabbiku ajan jawab. Maksud kita berjanji dengan Allah, siapa ku Tuhan engkau ya ruh? Ashadu an la ilaha illallah. Ya nak itu janji. Siapa kau tua Nabi kau ya ruh? Ashadu anna Muhammad darul. Sami'na wa ata'na. Kandeng dengar, kandeng ta'ati. Tahu-tahu kini kita badan dah ta'at, badan di dengar. Badan dengar. Nanti ibu-ibu lah dulu lah berpisah alam nandu. Naruh kita kembali balik kepada Allah. Allah suci naruh kita kau kembali kepada Allah. Allah suci. Kok lu suci buruk kita? Bautang 1,000 rupiah indak dimaafkan dek tetangga. Jangan si uzon, jangan pagunjang nurang, jangan maliang, jangan manipu. Syukur 1,000 rupiah indak dimaafkan. Tergantung ruh kita antara langit dan bumi. Itu suci ku balik-balik kanan suci bu. Alam bisa dipanggaan solat kita kepada Allah bu.
Salat itu belum tentu memasukkan kita ke surga, tapi sucikan diri kita balik nak bertemu dengan nasu nasi. Wa'lamu ana fikum Rasulullah. Di tengah-tengah kamu itu ada rohaniah Rasulullah. Iyo ada di tengah-tengah hawa rohaniah Rasulullah tu, Bu. Iyo. Lemang aku kita rohaniah Rasulullah itu ada di tengah-tengah hawa. Le paham awak? Nah rohaniah Rasulullah itu mana dikecekan rohaniah Rasulullah? Nama-nama rohani Rasulullah awalu khalaqallahu nuri min nurihi. Awal pertama nan diadukan oleh Allah, nan diciptakan oleh Allah. Alun ado balangit ketika itu, alun ado babumi ketika itu, alun ado sarugo junarako, alun bertubuh Adam ketika itu, alun bertubuh Muhammad ketika itu. Apa nam pertama nan diadukan oleh Allah? Apa yang diadukan oleh Allah? Ko iyo Allah madukan nur itu sebelum nur nan diadukan oleh Allah, bima Allah ketika itu. Hati-hati mu, Bu. Kok saudara sampai kaji kok. Paham aja. Nah. Karena nunda Allah madukan nur ibu. Nur iku adalah ilmu Allah. Sebelum ilmu nan diadukan oleh Allah. Kalau Allah juga ketika itu alunkan bantuan kita sebagai cucu Adam, alunkan ada Muhammad ketika itu, tapi dia ilmu Allah matamu sifat jamal di sifat jalal alun lahir Muhammad. Ya laulaka laka Muhammad, kau tak engkau Muhammad tak dengan adukan langit dan bumi kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dia uli memujinya kepada Allah, Bu. Alun masukkan Nabi Muhammad lama muji, alu masuk ke langit lama muji, lu masuk ke bumi lama muji, alu masuk ke surga lama muji. Memuji dulu nama-nama nur iko cakobu. Iko awal kedatang kita. Nah nur iko ku sebelum dimasukkan masuk diri kita, labih kita di pemukaluk makaluk na lain. Mana ni masukkan oleh Allah? Nani masukkan oleh Allah ke dalam diri kita ku? Nasa banyak 28,000. Apa janji dengan Allah? Masuk penuhu kedua bernama Allah. Allah duduk putaran itu, Allah menyerah kepada Allah. Kok duduk Allah seratu Allah, kok duduk seratu uji Allah, bergerak sekutu gerak Allah, berkat la ilaha illallah. Bahu kita terpancar manusia, bahu lahir kemudian model kini ke, Bu. Kok lupa janji kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan itu nan ilmu dan nur kita cakup dilantik oleh Allah. Lima dilantik oleh Allah. Sayang Allah kepada Adam. Lima sayang nama-nama Nur Muhammad. Nan Nur Muhammad iko kecik cakup, Bu. Nan banamu nan pertamu dilantik oleh Allah di lautan ilmu 70 tahun Allah melantik. Bau kita bisa berilmu solat model yang kini, kuah. Kalau tidak ada ilmu tidak bisa kita sembahyang, Bu. Paham ibu-ibu? Kalau tidak ada ilmu ni bisa solat. Aduh kawan tetangga kita, Bu. Tidak baik ilmu solat, lalu candu pulau jadi imam. Lah imamnya di muka, lah peh uduaknya dalam ketika sujud. Inyo pai membe uduak, dan maah lah rukuk. Tak tahu dia lah lama wana orang ku tidak bangkit. Matagak lah seorang kiwa imam tak ada kabur sedua labu. Tanda ilmu indah ada. Hati-hati tanda ilmu indah indah tu. Nang kedua dilantik oleh Allah di lautan fikri. Apa artinya fikri tu? Pikir awak, pikiran awak. Nang ketiga dilantik oleh Allah di lautan akli. Akal dia gi oleh Allah li seimbangkan atau akal dia pikir li sejajar inyo nombor dua li bisanya menimbangkan. Kini tidak ketimbang deh kita, Bu. Bisa tak gelincir kita beribadah tak ada anak cucu?
Ata galincirnyo bid'ah ziarah kubur, bid'ah yasin, bid'ah talil, bid'ah doa. Tado tagalicik kita dan nak cucu anda antara kita dak beristiqomah dak pendirian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kosek dak bu? Lah dak kesah. Ha? Berapa minit lagi? 25 minit lagi ya? Mau 5 minit. Cik dak mulai minit nanti. Okey. Lah. Nan keting nan kampik dilantik oleh Allah di lautan sabri. Ah sabri itu, Bu? Sabar. Ana mo? Sabar. Ana kita yang sabar. Nan sabar apa? Dilantik dalam sabar sabri. Kalau kita alun juo termasuk orang yang sabar, minta pertolong kepada Allah. Ya ayuhan lazina manustanginu bisabri wal sholah. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolong kepada Allah dengan sabar, baru kerajukan sholat, kata Allah. Kita tak sabar sembahyang juga, sembahyang anu namo bu. Hah? Kita saja namo kun. Sembahyang awak namo? Yang tukik-tukik ibu. Eh pak, kita suruh Allah innallaha ma'as sabirin. Allah itu suka juga nasa sabar. Nangkalimu, iya nangkalimu leh. Nangkalimu leh. Nangkalimu di lautan sir. Sir itu tersembunyi. Di mana letaknya tersembunyi? Nyak sinyak letak apa-apa ibu. Di mana letak? Siko. Awak sendiri nang tahu. Awak nang gagahnya nyawa. Awak nang santingnya nyawa. Ndak ado dia ti awak nang belimu. Ndak ado sagagah pada tagalici amalan di buik. Sagadang saja amalan di sijak tabuang ke to Allah Subhanahu wa taala. Ndak ado artinya, Bu. Kalau le selamat nang limu ko ceko. Nang ka anam bau tibo di lautan nur, bau baca hayo. Di siko le kita ceko. Abang dulu mangko ka kamat. Kakabie imam mangko sembahyang. Gelang gumelang rono Muhammad sampai ke langit tabayang. Langit nama, langit nan ketubuh kita kini ke buah. Elok tingkah laku, elok perangai awak, elok pandangan awak, elok pendengaran Allah, elok perkataan awak. Karena inyak di dalamnya nan kita cakku adalah bacayo, nama nama bacayo. Ikon dikatakan oleh ulama di dalam rombo anak Adam ada senama nama segumpa daging. Kalau lah busuk nan segumpa daging, maka busuklah tingkah laku nan keluar. Kalau elok nan segumpa daging, maka eloklah tingkah laku nan keluar kita kebu. Bacayo lebih bu. Mana nama segumpa daging? Nama nama ati senubari. Di sini kita nan tahu bu. Bau al-mukarramah mancayulah kedua ibu. Bukan Nabi, bukan Nabi naba kubur di tanah suci. Itu azali itu bu. Samo jo manusia biasa ibu. Samo jawab. Ia samo jawab. Ia samo nak bu. Kau tu pendek ibu. Lah. Nang samo jawab Nabi naba kubur di tanah suci. Siapa pak Nabi itu bu? Ha? Siapa nama bapak ya? Abdullah. Andainya siapa? Aminah. Ambil saya situ. Abdullah itu di mak awalnya nur masuk kepada Abdullah. Ina baca hayo Abdullah ketika di pasar ukat di tanah Mekah. Lama nikah dengan Aminah, pindah cahayu ku ceku. Kama pindahnya ke Aminah. Di Aminah iko bacayo. Kemale balahirlah bernama Ahmad. Bade bernama Ahmad inyo lahir. Karena Aminah mengandung sehari semalam. Apa zikirnya kepada Allah ketika mengandung? Zikirnya hu meminta hidup serazat Allah ketika itu. Tak murah ki kita mengandung-andung dia. Nah ibu nan tahu nan kami laki-laki tin ndak eh. Nah kedua, dua tiga minggu di rahim ibu. Apa zikirnya kepada Allah? Zikirnya ketika itu apa zikirnya? Allahu Akbar. Minta hidup sedangkan seratus nyawa. Bahu kita bernyawa ketika itu bu. Zikir tiga bulan di rahim ibu. Apa zikirnya?
Subhanallah. Baru kita bercahaya, kita ketemu. Cukup nak terakhir sekali. Potong Allah, Allahu Akbar. Inyo memiliki batang tubuh kita. Ke seluruh nan ada batang tubuh inyo memiliki kita bu. Lah sampai 9 bulan. Cukup bilangan nan tujuh. Lahir kita ke dunia. Sampai bilang 9 bulan 10 hari. Lahir kita bu. Sabarullah lahir. Apa zikir? Lah cukup zikir kita. La ilaha illallah. Tak panca lahir ke dunia. Karung alam tercabik ketika itu. Dipotong rambut salai. Nak taluk di pisau ketika itu bu. Bari nak taluk. Antara ruh di Muhammad ikut tekuk. Nur Allah, Nur Muhammad, sifat Allah, sifat Muhammad. Wujud Allah, wujud Muhammad. Tak tanam diri. Tak pernah berpisah. Ibarat dua jari. Tak pernah berpisah di tubuh kita. Dua bupak bu. Apa nangka mazhab gitu? Kok tak pakai di kita kini? Ah nangka mazhab awak? Lah dapet di kita mabuk. Mengingat kepada Allah ke bu. Bacaranya mengingat kepada Allah. Berkat la ilaha illallah. Tiba kita membaca zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiba di tulang. Tinggal tercampak. La ilaha tinggal Allah tiba di tulang. La ilaha illallah tiba di daging. Tercampak ila tinggal Allah tiba di daging. La ilaha illallah tiba di darah. Tercampak la tinggal Allah tiba di darah. Manggari ke puri-puruna salai. Tunggu di puri-puruna salai. Kalimat Allah sama tanya. Tak ada nang kamasab tu. Ku ampusikum wa ahlikum nara. Telah berlaku keluarga kamu. Daripada azab neraka kata Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa nak kamasab awak? Siapa nak kamasab bu? Lagi nyuwak saya akan mazhab awak le. Tapi kalau kita tidak serata dengan Allah, nanti yubu. Nanti ini balikkan diri kita balik. Macarunya kita mengenal Allah itu. Lah tahu kita mengenal Allah itu. Masukkan balik. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fi. Di dalam diri engkau. Nak kenapa ada engkau. Pandang kata Allah Subhanahu wa taala di dalam diri bukan diri. Manya nan diri tu bu? Manya nan diri? Nan diri itu nak urang di bukit tinggi, nak pai ke tengah sirah. Kalau dikaji tentang diri, indak boleh tanpa darah. Itu nan diri. Nan di nak urang di tengah sirah, nak pai ke muka-muka. Kalau dikaji tentang diri, kelima Allah sematanya. Allah diam kelima Allah sematanya tubuh adalah. Allah Allah tanam itu di kita. Mari sama-sama kita rangkuh balik bu. Bandar nama kita mancah lihat diri dakwah masing-masing. Nan diri iku bu. Inyo kemaradu di dalam tubuh hawa. Untuk apa tubuh kita panggakan kepada Allah. Iku kan cair ke bu. Kahancur ke kebanyakan kepada tanah bu. Tapi nan tak mati. Nama-nama diri itu nanti kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nan diri ko di malah tanya bu. Baanya kita memandang kepada diri. Elok-elok membala buluh. Di dalam buluh pandan baduri. Elok-elok memandang tubuh. Di dalam tubuh insan badiri. Insan pun akan memandang kepada Allah. Indak mata kok mata kan dibutuhkan oleh Allah. Telinga kan dipicingkan oleh Allah. Tangan tak akan bergerak oleh Allah. Tapi akan memandang kepada Allah. Nama-nama insan ko cakap. Apa kata insan? Antang budallah ka annaka tahu. Bila engkau menyembah kepada aku kecil Allah. Saya akan memandang engkau wajah aku. Tapi kalau engkau tak bisa memandang kepada aku. Tapi aku memandang kepada aku. Wahua ma'aku. Nama kutum, aku berserta kamu dimanapun kamu berada. Aku ada bersama engkau kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu kita lebu pak. Berapa 5 minit lagi? Dua. Ha. Gua lagu ni lonceng lakang gua. Tahu? Ha. Kedua. Nang kedua nama nama insan. Al insana sirri wa ana sirrahu wa sirri wa sifati la wairi ila ana. Insan itu rahsia Allah. Rahsia itu nan sifat Allah. Nan sifat itu nan datang kepada inyo. Indah ado nan ado malainkan ado Allah. Balik tiado berbalik kepada tiado. Kosongkan kepada ibu iyo kemenyambah kepada Allah. Ibarat nol kosongkan dirimu. Lai kosong. Lai ada kosong ke dunia. Baru tampak pandang kepada Allah. Sedang ikut baanya kita. Kosongkan bumi ikut bu.
nama mengusokan anak balam tabang nyampe lalu marau kate batu hilangkan alam nan nampe tajali alam nan satu nan satu ko waliak kepada nan satu bu bau selamat kita dunia bahagia kita di akhirat. Abu tak nan kedua ni kita masing-masing apa kuncinya kita nan kini syarat nan aboge nan kadi pandang oleh Allah nan di dalam diri kita mana dalam diri kita nan tak baure nan tak badarah nan tak babulu itu barado di dalam tubuh kita mangana kepada Allah nan tak bersuara nan tak boruh tapinya mengecek kepanjang saja dalam inyak lege itu kita solat yang ada memburu kuat diri bu. Kalau ada memburu kuat diri mengacau dalam sembahyangnya bu diri itu membungkukkan tubuh kita nak membawa Adam tunggang-tunggi imadan kini ke bu itu nak cengok nak memandang diri cekok kepada Adam nan adu kala bu kupaya duduk kaji ke bu mudah-mudahan pulang sulen dai kok kau tu dapat mati bu alah jadi kini bukan masalah ruh bu ruh itu ndak urusan kita. Wa yas'alunaka 'anil ruhi li amri rabbi wa ma utina minal ilmi ila qalila maka bertanya sahabat kepada Rasulullah tentang ruh. Ruh itu adalah urusan Tuhan aku kata Allah. Nah wajib kita tahu nama nah wajib kita ketahui apa kerajo diri dengan lahirnya sifat ma'ani dalam tubuh kita dan tujuh apa kerajonya di dalam diri kita bau sampai keluar kok kita luto ibu padi luto habis kata atakan terus ketik tak tergantung bibur kok. Makanya tiba di mata kok dipandangkan setan. Kok telingo kok pandangkan setan setan. Kok perkataan setan. Nantinya lah zalim memuji. Sedangkan Allah mengecekan. Basar Allah basar aku. Basar Allah aku dengan sendirian. Sami Allah sami aku. Sami Allah dengan sendirian. Kalam Allah kalam aku. Kalam Allah dengan sendirian. Gerakkan Allah gerak aku. Gerak Allah dengan sendirian. Mana punya wak Allah. Tak ada. Jadi itulah kaji kita pada malam kini. Mudah-mudahan hidup di bapak-bapak masing-masing dah. Kona sajalah Allah itu sebanyak-banyaknya. Di madi kona ibu. Di dalam hati sanubari. Jangan luput. Saangok tak putuh. Sadatia indak lupa. Di mapun kita berado. Jangan lengah kita dengan punya nama. Sia nam punya nama kita. Allah. Kullu amarin jabarillah jaddam bismillah. Wahuwa kutama barakatin. Pobla bergerak-gerakkan kita. Ingat nama Allah. Kalau dah diingat nama Allah. Tentu tak ada barakatin. Berkat ayah pun diminum tak ada berkat. Itulah pengajian kita pada malam kini dengan wakatuh nan tabateh. Mudah-mudahan sampai ibu ke dasar demikian dah. Ingin ibu nak selamat di dunia, ingin nak selamat di akhirat, tolong jangan dibuka kaji ko. Tolong pakai ibu. Jadikan hidup nak dipakai, mati je nak ditempang. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, pinjamkan lutut nan dua. Takwakan kepala nan satu piciangkan nama tu jangan tak galak-galak bu ambo nak pandai ngaji juri-ari ada bu ambo nak pandai ngaji ke debu pulang kampung tombanglah burung dari sangka tinggalah tabung ayah sajo maratok rawang tangan rumah babu waratok penolong agak sementara katikonyo akan dapat pikiran tumbuh urang kampung paika tanjong lalu kapandam kapak kuburan tando nyurang kamangali kubur anak kemanakan ditinggalkan tandonyo badan kedimandikan badan di tengah anyolai iyo kate tanduran namokan lalu dosong katampe pemandian latibu ditampe pemandian dibuka pakaian tuduh buah diruruk cincin jajari tasangi paci kalimau agak sementara ketikonyo bakumpuan malin sama malin la duduk di ruang tengah badariak dariak cabik kengkapan taserak kumayan padang tasangi minyak kasturi agak sementara ketiko kenyo ket
Badan dia song ke ruang tangan, lelaki kan kau paninamukan, lelaki kau bik nalimu kau kai, rasul tak kemungkin. Badan di tengah anyulahi, iyo kata tanduran namukan, sakarik badan di pintu, payung tak kembang di halaman. Jasad barado di dalam tandu, ruh malayang-layang nate tandu, memandang kepada rumah ditinggalkan, seratu anak kene-kene ditinggalkan. Badan dia surang rangu, iyo kepada tanah nanti sirah, bakat tua nak nanti tinggal, ibu lah hati nak nanti tinggal, oh ibu, oh ibu, oh ibu. Kami nak sadang kene-kene bu, jasunan alun kata balik, ibu berjalan di mangkuk ini, di tagahan tak tatagan, di antian tak tantian, di lapih berjuruh mangkuk manjadi. Tak senggang lubang lahat, pada mata nak menyulai, dibuka kobek nalimu, kobek kepala penyudai, dicacakan pipi maduk ke tanah, bakalang je tanah nasa kumpah, batutuk je pas panas sabila, pada saudara sau tanah panimbunan tabadan batan menyulai tujuh langkah malin majalan tinggal anak bangkit sayang lah tinggal anak bangkit sayang tasera ayo penalakin ruh baba dia kanam punyo disangko hidup kedua kali kironyo kirun mana kirun nama tanyo jangan tanyo kata jawab amal di dunia nanta ado samia kuik menang abu. Tanpa anak sedang menangis ketika itu, nampak suami sedang menangis, nampak orang kampung sedang mengecek, tapi antara diri jurus cakup dengan jasad lah berpisah, tak bisa mengecek mengecek ketika di dalam nampak. Mudah-mudahan tak pakai di budi demikian lah. Itulah kaji kita pada malam ini, walaupun kaji pendek, bermanfaat bagi ibu-ibu talabiah diri ambil sendiri. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah, satukan kita di dunia mudah-mudahan kini, mudah-mudahan kita disatukan pula oleh Allah nanti di akhirat dah. Amin ya rabbal amin. Ditutup kaji kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.